Halo people, what's up guys? Balik lagi sama gue Dharma di sini di Kidzare Project. Oke, teman-teman, hari ini kita bakal bermain game baru ya, teman-teman ya. Ini World Z. Jadi kalian bisa cek di sini, teman-teman. Banyak banget karakternya. Cuman agak display-nya itu agak gimana gitu ya, teman-teman ya. Agak plus-plus lah pokoknya lah ya. Cuman untuk dari segi grafik menurut gue keren banget. Lucu banget ya, cibi-cibi gitu, teman-teman. Jadi ini untuk tampilan awalnya, kita bakal langsung aja ngegacha dulu ya, teman-teman ya. Ini kalian baru main langsung dikasih VIP 5, terus banyak banget koin gacha gratisan, teman-teman. Jadi game ini benar-benar merakyat banget lah ya. Oke, Electra, nice one banget. Kita dapat Archer, teman-teman. Kita gacha 10 kali lagi. Widih, kayaknya ini agak berbeda dikit ya, teman-teman ya. Ampas. Wah, ternyata. Oh. Oke, teman-teman. Ampas ya kita gacanya ya, teman-teman ya. Mission, kita cek-cek dulu. Oke, summon 30 kali. Apa itu? Kita udah dapetin beberapa karakter SS ya, 1 2 3 4 5 6 teman-teman. 5 ya, 5 karakter S gitu loh. Kita leveling dulu supaya daily-nya itu agak cepat, teman-teman. Ini untuk tampilan awalnya, tadi untuk fitur gacanya kayak tadi, teman-teman. Terus ini untuk story-nya. Kita quick formation dulu. Wow. Ini apa, chattering? Oke. Kalau untuk gameplay-nya benar-benar F2P banget ya, teman-teman ya. Ini kalian bisa dikali 2, bisa auto, terus bisa di-skip. Tapi kalau misalnya mau di-skip itu harus top up ya, teman-teman. Oke. Tapi untuk desain karakternya gue suka banget ya. Cibi-cibi lucu gimana gitu. Miss. Ultimate. Oke, nice one banget. Cuman mungkin kayak kurang dikalinya gitu loh. Harusnya kalinya ini bisa kali 3 ya. Mungkin nanti semakin tinggi chapternya akan semakin banyak fitur yang kebuka ya, teman-teman. Kali-kaliannya gitu loh. Oke. Kita tinggal cari tanker kayaknya nih ya. Kita belum dapat tanker, teman-teman. Jebret. Oke, level 7. Kita leveling dulu, teman-teman. Mana nih? Kok loading mulu ya? Oke, teman-teman, lanjut ya. Tadi DC, teman-teman. Biasaan lah ya. Emang kalau emulatornya nih sekarang agak ngadet-ngadet gitu, teman-teman. Kita langsung coba-coba lagi aja untuk stack-stack selanjutnya. Ini chapter banyak banget asli. 20 stack loh. Oke ya. Lawannya sih satu, teman-teman. Cuman agak lama banget gitu untuk nyelesainnya ya. Aduh, unit buy monthly untuk skip. Kenapa gitu harus beli gitu? Harus kasih aja lah yang enggak usah dibeli gitu loh, teman-teman. Oke, level 8. Lanjut. Kita leveling ke level 10 dulu, teman-teman. Abis itu gacha ya. Kayaknya ini untuk koin gachanya tuh, wah, merakyat banget lah, teman-teman. Untuk tampilannya keren banget ya. Robot-robot gitu desain karakternya. Oke. Level 9. Buset, rondonya bisa sampai ronde 100. Jadi cuma 100 kali nyerang ya, harus selesai ya, teman-teman ya. Jadi satu orang itu jatuhnya satu ronde. Oke, kita back dulu, mungkin leveling, teman-teman.
supaya nyelesain stacknya agak cepetan dikit ya. Kita leveling dulu. Oh, kurang XP nya coba. Bisa dapetin poin XP dari mana ya? Biasanya di shop, teman-teman. Kita cari shop dulu ya. Baik. Nah, kan. Ini apa ini? Oke, equipment. Biasanya tuh seperti ini, teman-teman. Jangan lupa ya cek tas. Terus kalian klaim-klaimin dulu. Terus kita naikin siapa lagi ya? Ini gua nggak tahu yang bagus yang mana, yang jelek yang mana, teman-teman. Jadi kita naikin aja yang ada lah pokoknya. Abis gamenya quick. Oh, cari yang attack lah. P attack terus. Kayaknya M attack deh ini deh. Udahlah, langsung aja ya kita battle lagi, teman-teman. One hit kill dong. Wah, nggak one hit kill. Malah karakter yang ini loh, yang ultinya cepet banget ya. Nice one. Level 10 kita gacha, teman-teman. Widih, one hit. Nah gitulah. Kayaknya yang terakhir itu bosnya ya, teman-teman, jadinya agak lama. Nice one. Oke, kita level 10, kita gacha dulu, teman-teman. Abis itu gue bakal coba nge-push secara offline ya. Challenge. Oke. Dispat. Ih, merakyat banget asli gamenya, nggak bohong. Oke, kita coba cek dulu untuk gratisannya. Tadi kalau nggak salah tuh kita bisa dapat gratisan di level, setiap 5 level kita bisa dapat gratisan ya, teman-teman ya, untuk koin gacha. Kita gacha dulu, semoga dapat yang merah gitu ya, teman-teman ya. Di sini tuh ada yang merah triple S. Wih, kayak Naruto. Semoga aja kita bisa dapat yang triple S ya, teman-teman. Ah, warnanya kuning. Kayaknya sih kalau warnanya merah, walah, ampas asli. Oke, mungkin sekarang